warna-warni manis di cinta Luna Maya dan Maxim. Kamu love? Ya, kamu love, I don't know. Ada yang berubah dari Maxim ketika bersama Luna Maya dan kekhawatiran warganet ketika tahu ada pemicu Maxim dan Luna Maya masuk ke mode Tom and Jerry. Waduh, momen-momen apa saja sih? Yuk kita simak yuk. Maxim berubah sifatnya saat bareng pawangnya. Maxim itu cool dan laki banget. Malah mungkin sebagian warganet memandangnya terkadang terlihat selalu serius. Namun ternyata ketika bertemu pawangnya, sifatnya ini seketika berubah. Kopi atau teh? Bibi, teh itu bahasanya teh. Bir lotok? Temu lewat? Yang pertama. I have no idea what you said. Apa yang pertama? Temu lewat? Temu lewat? Ya. I don't know. Temu dan lawak. Kekasih tampannya Luna Maya, Maxim dikenal sebagai aktor dan model yang cukup sukses. Kiprahnya dalam dunia akting menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Dengan membintangi film sekelas Hollywood dan beradu akting dengan aktor kenamaan seperti George Clooney dan Julia Roberts di filmnya Ticket to Paradise. Sehingga karirnya sebagai aktor tentunya sangat patut diperhitungkan. Tak hanya itu, kiprahnya di dunia modeling juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti halnya Luna Maya kekasihnya, Maxim dikenal sebagai model pria yang kerap kali menjadi brand ambassador merek-merek kenamaan. Badannya yang tinggi dan atletis, ditambah wajahnya yang tampan, tentu saja sangat menunjang karirnya di bidang modeling ini. Semua privilege yang Maxim dapatkan ini membuatnya dinilai pantas sebagai pria cool dan laki banget. Namun di balik layar di luar pekerjaan, ternyata Maxim tidak selalu seserius itu ketika bersama pawangnya. Ya, siapa lagi pawangnya kalau bukan Luna Maya, sang pawang yang mampu membuat Maxim mengeluarkan sisi kocaknya tanpa jaim-jaim. Kelapa muda? Kelapa? Kelapa? That's not French. No. French is kelapa? Kelapa muda? Kelapa? Seperti terlihat di salah satu konten video, Maxim nampak sumringah dan jiwa usilnya terlihat lepas banget, sehingga tercipta kekonyolan-kekonyolan yang membuat percakapan keduanya makin menarik. Sebenarnya, warganet sudah begitu paham kalau pasangan gemesin ini acap kali seseru itu kalau bersama. Ada candanya, ada manja-manjanya, ada marahannya, dan tentu saja ada romantisnya. Attitude Maxim ketika menerima hadiah disorot warganet. Sikap dan sifat baik itu tidak hanya bisa dinilai dari ucapan, tetapi juga bisa dilihat dari apa yang dilakukannya. Sikap Maxim ketika menerima hadiah dari fanbase-nya Maximun disorot warganet loh, sebagai suatu penghargaan tinggi kepada fansnya. Terlihat di salah satu video, Maxim tampak dengan bangga dan pede memakai baju kaos t-shirt casual yang bertuliskan Maximun. Dan seperti kita tahu, kalau Maximun ini adalah nama salah satu fanbase Luna Maya dan Maxim. Penghargaan Maxim dengan memakai baju ini menuai banyak penilaian positif dari warganet. Hal ini dilakukan Maxim bukan hanya sekali dua kali saja loh. Acap kali Maxim memakai kaos dari fanbase-nya ini ketika bersama kekasihnya Luna Maya. Padahal bisa saja Maxim memilih untuk memakai kaos atau outfit yang lain. Secara, Maxim ini adalah seorang model yang pastinya memiliki banyak pilihan outfit keren-keren lainnya ya. Sebuah bentuk penghargaan kepada warganet yang mencintainya dengan cara yang sangat manis. Noda di baju Luna Maya. Kebahagiaan selalu terpancar dari wajah cantiknya Luna Maya kala bersama ayang babe-nya Maxim. Dalam sebuah foto, Luna tampak tertawa mesra bersama Maxim. Keduanya langsung dipuji serasi layaknya couple Hollywood ketika hadir di acara bertabur artis seperti Dimas Beck dan Dian Sastro di antaranya. Namun di salah satu foto, warganet dibikin salfok dengan sedikit noda basah di gaunnya Luna Maya. Mungkin saking bahagianya momen itu, hingga Luna tidak menyadari ada yang berbeda dengan gaunnya. Hal ini sebenarnya fine-fine saja sih, toh tidak merubah visual kecantikan Luna Maya itu sendiri. Bahkan ekspresi Luna Maya yang sedang di samping Maxim ini nampak romantis dan manis banget. Hanya saja, memang terkadang saking sudah sangat dekatnya hubungan keduanya, ada beberapa warganet yang khawatir
Luna dan Maxim akan masuk ke mode Tom and Jerry ketika menyadari di bajunya Luna belepotan dengan noda basah. Waduh, but it's okay sih. Malah memang inilah keseruan yang selalu terjadi di antara mereka. Ada manisnya, ada marahannya, dan tentu saja ada romantisnya. Saling support dalam karir dan cinta. Arti penting dari cinta itu bukan hanya melulu tentang saling mencurahkan rasa terdalam tentang cinta dan sisi romantis saja ya. Namun, saling mendukung dalam karir adalah level istimewa dari hubungan itu. Begitupun di cintanya Luna Maya dan Maxim, ketika Maxim posting sebuah foto dengan caption berkedok cinta, bertaruh nyawa, di mana Maxim tampaknya akan berperan di salah satu series terbarunya. Maka yang ditunggu adalah komentar manis dari kekasihnya Luna Maya. Dan seperti yang diharapkan warganet, Luna Maya gercep menyemangati kekasihnya dengan komentar manis, "Good luck babe," komentar penuh makna dari kekasih yang menjadi penyemangat dan sumber tenaga dalam karir dan cinta. Cinta adalah perjalanan yang indah, ketulusan adalah pemandu setia, dan dalam kisah romantis terdapat keindahan dari kadang marah-marahan. Semua itu menyatukan hati-hati yang terpisah, memperkuat ikatan cinta itu sendiri. Ini sekarang aku ya, kopi atau tea? Bibi, teh itu bahasa apanya? Teh. Teh itu bahasa apanya? Teh. Teh. Bahigu sekotang. Sekotang. Shendul pisang hijau. Shendul atau pisang? Apa? Pisang hijau. Pisang hijau. Shendul. Wela ronde. Esteler. Esteler. Kelapa. Kelapa muda. Kelapa. 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 That's not French. No. French is culapa. Culapa muda. Hola. Culapa muda. Est d'horreur. Est tinto. Est tinto. Beer platok. Kemulawak. Kemulawak? Yeah. Kemulawak. I don't know. I think it's kemulawak. Capek deh jadi aku. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maxim, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya. Luna Maxim, yo bisa yo.